Yemeni dan kami dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Pasanggayung. Ada beberapa tuntutan yang kami bawa. Ada 5 tuntutan yang kami yang sempat hadir. Dan seperti yang dikatakan kawan saya tadi, bahwa saya senantiasa tetap mengawal dan menemui. Sampai hari ini tetap menjaga gerakan kita. Baik, terima kasih. Kami dari Forum Masyarakat menjadi tuntutan kami sebagaimana mestinya agar kami bisa bertemu langsung dengan PJ Gubernur tanpa ada perantara dan perwakilan. Apalagi yang memimpin ini saya lihat anak-anak mahasiswa, ada adik mahasiswa. Dan kita fokus sesuai dengan surat yang masuk di Polres soal pembebasan lahan bandara. Kita fokus di situ. Karena sesuai dengan surat penyampaian akan menyegel dan kita akan bertemu Bapak kembali. Kalaupun nanti dia tidak juga memunculkan batang hidungnya di sana, kita akan meminta mengumpulkan seluruh masyarakat yang berhasil. Bapak PJ Gubernur dari Tanah ini tidak ada lagi ruang untuk orang seperti dia. Kita tidak ingin menginginkan pemimpin yang hanya pencitraan. Mungkin itu ada yang akan disampaikan mungkin dari saudara-saudara kita. Saya persilahkan sebelum kita bergeser ke DPR. Assalamualaikum. Alasannya pemerintah belum dibayar, pemerintah kenapa tidak dibayarkan? Di sini saya sangat kecewa dengan pejabat-pejabat yang ada. Alasannya di sini tidak ada. Saya ini masyarakat kecil yang merasakan. Sempat kemarin dijanjikan Pak ya. Sempat dijanji kemarin bahwa sempat dijanji. Pejabat yang ingin memukul saudara-saudara kita. Kita datang di sini bukan orang.